Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Sebelum lanjut, seperti biasa silakan sahabatku yang belum subscribe, subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, di sini saya berada di sekitar persawahan ya, persawahan. Ini padi ya kawan, ini padi, saya ambil sedikit, sorry ya. Ini padi, ini sawah ya, ini ditanam oleh petani dari turun temurun. Ini sawah ini ya, dan saat ini informasi dari petani harga pupuk di beberapa daerah itu mahal dan harga gabah maupun padi ini turun, sehingga ini merugikan para petani kita. Dan perlu diketahui kawan, ini semua ditanam dengan ikhlas, dengan penuh rasa cinta para petani menanam ini semua. Dan di masa lalu kita ini pernah melimpah ruah yang disebut pertanian dan padi, bahkan beras kita ekspor. Namun sejak adanya impor beras masuk ke Indonesia, maka sebagian para petani kita ini mengalami kerugian ya. Akhirnya mereka sudah ada yang malas-malas untuk bertani kawan. Jadi di sini saya mengajak kepada semua pihak ya, termasuk pemerintah, agar hentikanlah ekspor, ulangi, hentikanlah impor ya. Nih, ah, ini padinya mantap nih. Ah, inilah impor beras kita kawan. Inilah hasil tadi kita. Sudah bersusah payah. Ini dari turun temurun sawah ini. Dan mari kita lihat di belakang sana ada perumahan. Itu tadinya sawah kawan, perumahan ini. Namun para petani kita sudah mulai sebagian menjual lahannya untuk pembangunan rumah, padahal ini turun temurun ya. Sekali lagi saya mengetuk hatinya kepada semua pihak ya, kepada seluruh pejabat pemerintah, agar perhatikanlah para petani kita. Ini saya ada di sawah ini, padi-padi ini bagus-bagus padinya, tapi para petani ini banyak yang mengeluh harga pupuk mahal, harga gabah jatuh, mau dijual juga bisa rugi, apalagi diserang lagi impor beras dari luar negeri. Ini kawan, ya, mari kita lihat sekeliling padi ini.
masih luas. Jadi perumahan-perumahan di sana itu tadinya sawah semua kawan ya. Tapi pemilik sawah ini dijual sebagian, ya karena untungnya langsung cepat dan banyak ya. Tapi ini masih banyak padi. Nah, belum lagi di sebelah sana semua tuh. Demikian kawan yang saya bisa sampaikan di hadapan saudaraku semuanya ya, tolong bantu bagikan kawan video ini biar semakin banyak saudara kita yang mau jadi pejabat ya, atau yang sedang menjabat sekarang ya, agar memperhatikan di padi-padi kita ini kawan ya. Oke, semoga para petani kita ke depan tidak putus asa dan terus lanjut untuk bertani dan menyiapkan beras untuk kita semua kawan. Kita lihat sebentar lagi. Nih. Jadi saya sengaja sahabatku memperlihatkan bahwa sebenarnya tanah kita ini Indonesia ini sangat subur kawan ya. Nih, ini belum panen dan itu banyak juga rumputnya saya lihat. Mungkin karena sudah tidak ada biaya untuk perawatan kawan. Mungkin sudah tidak ada ya. Kalau kita lihat tadi rumputnya tinggi-tinggi juga. Mungkin dia mau ya, pemilik sawah ini mungkin mau apa? Mau merawat tapi biayanya enggak ada. Bisa jadi begitu kawan. Nih. Oke kawan, ini padi kita. Sekali lagi saya perlihatkan. Ya, ini baru sebagian, di depan sana banyak juga ya. Ini baru sebagian yang saya sampaikan di hadapan saudaraku. Oke, ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga para petani di seluruh Indonesia bertambah semangat, pupuk bisa murah, harga gabah dinaikkan, Bulog beli, dan hentikan impor produk pertanian yang sudah ada di Indonesia. Terima kasih, bantu bagikan kawan. Tetap semangat. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.